Hi guys, it's me Lukman Zakaria dan untuk video kali ni I'll be sharing with you guys about satu barang yang aku beli dekat Shopee baru-baru ni and I got it today. I'm so happy that I got it. This is the barang. Ini adalah utility cart rolling 3-tier storage shelf. So aku rasa barang ni dah ramai orang tahu and ramai orang beli juga. See, ini barang dia. So aku beli colour hitam and the reason why aku beli benda ni because I wanted to put my skincare and then barang-barang yang senang aku nak guna sebab dia boleh move around. Jadi kita akan unbox dan kita akan pasang sekali and letak semua barang-barang yang aku nak letak dekat shelf ni. Jadi without further ado, let's just open it and pasang. Whoa, okay. Ini dia punya tempat letak barang tu ada 3, 1, 2, 3. And then dekat dalam ni kita ada dia punya besi-besi tu. And then ini pula manual. Ini guys, wow, kualiti dia boleh tahan jugalah. Okay, dekat dalam kotak ni, dekat dalam kotak ni ada tayar 4 and then ada dia punya screw and besi-besi dia and benda ni sekali, so easy untuk kita pasang. So lagi satu yang special ni, bukan special lah, yang membuatkan dia lebih senang untuk pasang, kalau korang tengok dekat sini dia ada tulis A, B, C kan. So kita macam mungkin confused kalau kita tak tahu yang mana satu besi tu. But dekat sini, okay, dekat sini, dekat besi sini, dia dah tulis dah. Ini B, ini C. So kita boleh pasang dengan mudah. Okay guys, so finally dah siap dah. Memang mudah gila tau nak pasang, so korang tak perlu risau. And sekarang ni aku akan letak barang. Okay, so basically macam ni lah guys. Aku just nak letakkan barang-barang dekat atas ni. And then ini atas ni skincare product yang aku sekarang sedang guna. And then dekat bawah ni macam ada notebooks, Omron tu, ada barang-barang yang aku selalu guna macam ni, card reader, pen, ada power bank dengan phone kat belakang tu. And then dekat bawah ni ada parcel yang aku belum buka dengan plastik sampah yang aku gunakan untuk dalam bilik. So ini je lah guys rupa dia. So kalau korang berminat, yes, bolehlah beli. Macam tu je lah. Okay, so sampai sini je lah video untuk kali ni. Thank you so much for watching. See you guys again in the next video. Bye.